Assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Edu dan nantinya ada rekan saya Irsan. Kami dari KKN Universitas Islam Indonesia Unit 226 Divisi Pendidikan akan menyampaikan sebuah materi pelajaran kelas 10 yaitu tentang prakarya dan kewirausahaan. Materi yang akan kami sampaikan yaitu sesuai dengan kompetensi dasar kerajinan, yaitu tentang peduli lingkungan dengan kerajinan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita buka pelajaran ini dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari simak penjelasan dari kami. Nah, masuk ke materi teman-teman. Jadi, prakarya kewirausahaan. Kita mulai dari pengertiannya teman-teman. Nah, apa itu prakarya? Prakarya merupakan hasil kerja yang belum jadi, masih berupa sketsa atau prototip yang belum memiliki nilai jual. Yang kedua, belum bisa dinikmati hasilnya. Jadi misalnya contoh lukisan ya, lukisan. Nah, prakaryanya itu berupa sketsa. Misal kita melukis mobil. Nah, sketsa mobil itu berupa prakarya. Sedangkan mobil yang sudah jadi, sudah ada catnya, sudah lengkap ya pokoknya dengan gambar-gambar dan warna-warna. Nah, itu disebut karya karena sudah jadi dan bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, selanjutnya apa itu kewirausahaan? Ada dua kata yaitu wira dan usaha. Wira berarti teladan, unggul, semangat, mulia, dan berani. Dan selanjutnya untuk usaha adalah berkegiatan atau bekerja. Jadi, secara keseluruhan kewirausahaan berarti keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan atau bekerja. Nah, secara umum dari kedua pengertian prakarya dan kewirausahaan dapat diartikan keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan suatu usaha dari produk yang belum jadi sampai menjadi produk yang sudah jadi atau mempunyai nilai jual. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar tentang produk-produk ya teman-teman di mata pelajaran ini. Lalu, siapa pelaku usaha? Nah, pelaku usaha itu disebut entrepreneur atau wirausahaan, yaitu yang berarti seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Nah, siapa teman-teman yang mau jadi pengusaha nih? Pasti banyak ya. Ya jelas ya. Nah, selanjutnya untuk menjadi seorang wirausahawan kita harus memiliki sifat-sifat ini teman-teman. Yang pertama, percaya diri, harus pede teman-teman, harus berani. Terus yang kedua, orientasi tugas dan hasil, harus dapat mengorientasikan tugas-tugas yang akan dikerjakan dan hasilnya harus paham dan mengerti. Terus yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Jelas ya, seorang pemimpin atau seorang wirausahawan harus mengambil resiko. Dan yang keempat yaitu kepemimpinan. Seorang wirausahawan harus dapat memimpin dari produknya, produk yang akan dibuat. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, apa yang akan kita pelajari? Ada 4 ruang lingkup yang akan kita pelajari sebenarnya teman-teman. Kerajinan, budidaya, rekayasa, dan pengolahan. Nah, namun di dalam buku yang sebagai sumber referensi dinyatakan bahwa kita nggak bisa belajar seluruhnya ini dalam 2 semester. Pastinya kita cuma bisa ambil maksimal 2, minimum 1. Nah, di sini kakak akan menyampaikan sebuah tema kerajinan. Mengapa kerajinan? Karena temanya yang kami ambil yaitu peduli lingkungan dengan kerajinan. Nah, kerajinan apa ini yang akan kita buat teman-teman? Kita akan membuat sebuah tempat pensil teman-teman. Nah, mari disimak ya teman-teman, Mas Irsannya. Monggo. Bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat suatu karya yang ingin saya buat yaitu tempat pensil dari limbah botol plastik. Yaitu yang pertama alatnya adalah botol plastik bekas, ada tali rafia,
ada lem dan gunting. Cara yang pertama yaitu kita membuat kepangan atau lilitan simpul dari tiga tali tersebut, yaitu dengan cara pertama-tama kita mengikat ujungnya seperti ini. Ketiga tali ini kita ikat ujungnya. Ya, seperti ini. Seperti ikatan biasa. Kemudian kita lilitkan ketiga tali ini seperti berbentuk simpul kepangan begini. Ya, bisa dilihat ya, berbentuknya begini. Jadi 1, 2, 3 ya, seperti itu. Untuk tali ini saya memakai 3 warna tali yang berbeda dengan tujuan untuk memperindah. Mungkin teman-teman jika keterbatasan tali atau apa, mungkin satu tali, satu warna tali saja mungkin tidak apa-apa. Ya, saya akan membuatnya lebih rapi ya, sobat kembali. Kepangan begini. Kuning, merah, biru, kuning, merah, biru. Kuning, merah, biru, kuning, merah, biru. Oke, ini hasil dari kepangan tadi ya teman-teman, yang saya sudah kepang semuanya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menggunting 1/4 dari botol ini ya. Diusahakan ya serapi mungkin ya. Oke. Kemudian kita balurkan lem di antara di apa, seluruh bagian dari potongan botol minuman ini ya. Oke. Kita balurkan minyak seperti ini ya, bisa dilihat ya, kita balurkan semuanya. Untuk lem, mungkin teman-teman bisa pakai lem yang mungkin bisa merekatkan plastik ya. Kita balurkan menyeluruh. Kemudian kita lilitkan. Ini kita bisa lebih sedikit rapikan. Dari kita ikatannya. Ikatan tadi kita gunting ya guys, jadi seperti ini. Ini ya, oke. Okay. Kita lilitkan secara menyeluruh ya ke bagian dari botol plastik. Ya, usahakan serapi mungkin ya teman-teman. Dan lebih dirapatkan. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mungkin bisa lebih rapi lagi ya, bagus. Dan mungkin teman-teman, jika teman-teman ingin menambahkan seperti manik-manik atau apa, hiasan-hiasan menambahinya, mungkin lebih bagus ya. Oke.
kurang lebihnya basicnya atau dasarnya ya begini teman-teman. Jadi nanti kita bisa menaruh ini kegunaannya. Oke, kita bisa menaruh di anu meja belajar atau apa gunakan. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya menjadi lebih paham tentang materi yang nyaman dan saya akan lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Dengan ini saya bisa lebih memanfaatkan limbah-limbah yang sebelumnya saya buang menjadi barang yang berguna.